Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Kapten Rais daripada program Lemak Tulin. Dah puasa, dah raya, PKP pula. Cuba korang tengok korang punya badan sekarang. Berlemak, boroi. Korang dah buat macam-macam. Dah pergi gym, dah ambil macam-macam produk kurus. Dah join macam-macam program fitness. Korang dah berlari, korang dah pergi naik basikal. Dah diet, macam-macam lagi korang dah buat. Tapi masih lagi boroi dan juga badan berlemak. Saya ada solution dia. Korang kena join program Lemak Tulin. Program 7 hari yang viral. 100% natural tanpa sebarang produk, 100% dekat rumah, tak perlu pergi gym, tak perlu beli sebarang alat senaman, mampu membuang korang punya lemak, menurunkan berat badan seawal 7 hari sahaja. Dan ramai juga peserta-peserta sebelum ni yang berjaya hilangkan diorang punya boroi dalam masa 7 hari je, guys. Dah lebih 3,000 peserta pernah join program Lemak Tulin dan semua 100% success rate. Untuk bulan Mei sepenuh hari raya ni, kita ada hanya 2 batch untuk korang join dengan hanya RM89 untuk program 7 hari. Kita akan ajar A sampai Z. Jangan risau sebab kita punya program ni tak ganggu waktu kerja korang dan juga insyaAllah 100% safe dan selamat untuk semua golongan, untuk semua peringkat umur dan juga sama ada lelaki ataupun perempuan. Slot adalah terhad, jadi tunggu apa lagi, guys? Tolong klik link dekat bawah untuk info dan terus PM untuk daftar Lemak Tulin Raya Edition bulan Mei. Jom sekarang, guys. Jangan terlepas. Let's go! Tolong jangan jadi palatau. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Yah, apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Aris TV Rais Hamid dan masih bersama dengan YouTuber anda, okay, yang hanya memberikan fakta sahaja tanpa menjadi palatau. Rais Hamid, check it out now. Yahoo. Okey, berkenaan dengan isu serangan Yahudi kepada negara Islam semula. Aku tak nak sebut nama-nama negara tu, nanti aku kena block. Kita dapat tengok dekat online, okey, ada beberapa orang lah bagi reaction, bagi pendapat, bagi respon berkenaan benda yang tengah isu sekarang ni, okey. Dan tak kurang juga ada beberapa orang, beberapa civilians lah especially, yang memberikan pendapat dan respon mereka berkenaan dengan kita punya kekuatan ketenteraan ataupun military power jika nak di compare lah. Macam-macam lah point yang diorang bagi, kalau nak compare lah dengan negara Yahudi tu ataupun nak compare dari segi military power, mampu ke kita nak menahan serangan diorang, kalau kita pergi serang diorang, mampu ke kita. So ada macam-macam lah. Dan baru-baru ni juga aku ada bagi respon lah terhadap brother Selva Kumar yang baru-baru ni dia meluahkan kegusaran beliau mengenai dengan kita punya military power, sebab hari tu ada macam threat kan daripada negara Yahudi Kapi ni, yang kononnya diorang dah tag Malaysia ni adalah salah satu diorang punya target. So brother Selva Kumar ni bagilah dia punya reaction yang dia risau sebab dia tak tahu kita punya military power ni macam mana dan sebagainya. Dan aku dah buat video reaction untuk menjawab kegusaran beliau. Dan dekat bawah komen video tu adalah orang bagi tahu aku yang dia cakap, bro, cuba tengok satu video ni, dia ada sembang topik yang sama berkenaan dengan kenapa Malaysia tidak menghantar askar pergi berperang dekat negara Yahudi itu. So aku pun tanyalah balik apa masalah dengan video tu. So dia cakap video tu palatau dan seolah-olah merendah-rendahkan kita punya ketenteraan, merendah-rendahkan ATM, merendah-rendahkan aset-aset yang kita ada lah, sampai dia macam gelak-gelak lah dan dia buat comparison dan sebagainya lah. Dan aku dah tengok dan aku akan bagi reaction, tapi aku takkan bagi reaction berseorangan. Aku akan bawa sekali, okay, kita akan buat live IG dengan kawan baik aku, okay, seorang juruterbang pesawat F-18 di Hornet, okay, pesawat Hornet Malaysia, TDM of course, iaitu Major Faiz Havoc. Okay, so aku nak dia pun bagi reaction as a fighter pilot lah. Aku, korang pun tahulah, aku pilot yang tak habis. Aku pilot yang tak siap. Aku pilot tapi aku pilot yang tak siap. So nak bagi fair, okay, kita minta, kita perlukan, kita mahukan reaction dari seorang real Malaysian fighter pilot. Okay, so kita akan call dia sekarang. What's up, my boy?
Yo, annyeonghaseyo. Alah, line kau ni kamjat lah. What's up, boys? What's going on today? Tak, aku kena make sure kau punya reaction okay. Kau punya reaction pula. Kau punya line okay dulu. Tak ada putus-putus ke apa ke. Sebab aku akan record kau punya reaction. Aku akan post dekat aku punya YouTube. Siapa tu? Tak ya, tak ya. Ambil okay. Cerita dia macam ni. Dekat aku punya YouTube, okey. Ada orang komen. Kan aku ada buat video pasal kenapa Malaysia tak pergi perang dengan Yahudi semua tu kan. Okey. Okey. So ada orang komen dekat situ. Dia cakap ada seorang YouTuber ni channel dia Marjan's TV. Okay, aku pun ada dengar-dengar jugalah pasal Marjan's TV ni. Dia ada buat satu video berkenaan dengan kenapa Malaysia tidak hantar askar ke Palestin. Okay, so dia bagi reaction lah. Dia ada bagi few points. Ada pasal UN lah, PBB lah, okay lah. Yang tu aku tak nak sentuh sangat lah. Tapi dia ada cakap pasal military asset. Kita tak pergi hantar askar dekat dekat Palestin disebabkan military asset kita. Apa yang dia cakap? So aku akan play video ni. Nanti kau dengar, lepas tu aku nak kau punya reaction eh. Okay. Okay. Dengar-dengar clear eh. Teruk. Okay. This is orang cakap video from someone YouTuber yang aku percaya dia bukan seorang askar pun. Aku tak tahu asal usul dia daripada mana. Dan juga dan mungkin dia dapat dia punya facts bukan daripada official punya source. Aku rasa dia takkan pergi contact QDM sendiri tanya berapa aset kita. Dia takkan pergi contact RSAF. How many aircraft you have? Semuanya based on Google je lah yang aku assume lah. Okay, betul? So what is your reaction? First aku dah cakap lah. So dia kata Sukhoi macam game. So it pun no doubt is canggihnya aset lah. So mungkin aku tengok dia kata kalau Google lagi tinggi lah. Kita pun sama juga. Jadi kita punya tu lagi lebih. Is dia punya dengan this comparative tu tak apa, lebih cang, bukan cang lah, canggih, lebih canggih. Kau intermittent? Hah? Kau intermittent? Aku intermittent lah. Masa kau cakap tadi pasal fact-fact tu, tiba-tiba intermittent. Seolah ada orang tengah jam kita punya line. Oh. Engkau contoh dekat ni ke? Dekat atas engkau punya speaker tu ke? Tak ada. Ya. Ah, nampak? Bagaimana? Suara tuan tak clear. Oh, shit man. Ya, aku tak clear. Aku pergi tempat je. Okay. So, reaction aku dia buat comparison tu. Kita buat apa tu. It's benda tu boleh Google pun lah. Mostly country akan bagi tahu berita aset yang dia ada yang itulah orang tak cerita lah apa benda dari segi detail weapon yang kita banyak semua tu kita cerita. Itu adalah rahsia negara lah. Amount aset memang Google ber kita tahu kita pun beli app umum. Oh, kita beli 18 biji semua memang itu memang lah. So macam dia cakap, untuk tahankan negara, betul? Itu is true. Itu of canggih tercanggih itu kita kan. So in fact, kita lebih sebab kita ada Russian block dengan Western block dan Eastern block. In terms of weapon, maksudnya lah. So, mostly of the Western block, kita berada, Singapore pakai Western block. So weapon yang kita carry almost the same. Almost the same lah. Ah. Okay.
kat titik tak payah cerita lah pasal benda tu. Weapons pula, weapons. Yang kita talk about is the platform. Weapons tu. Kalau kalau kapal terbang tu boleh terbang 150 knot pun, kalau weapon dia boleh tembak satu batu, apa yang penting sekarang ni is the weapon lah. Kan? Ha. Kapal terbang boleh terbang 15 knots ke apa ke, weapon kau boleh tembak 150 batu. Sekarang ni semua war is the BVR. Itulah. Untuk stealth aircraft, ya, yes, diorang advance. Diorang ada pure F-35. It's a stealth. Tapi kau tengok lah, dia punya kapal is siapa punya ni. Apa ni? Maksudku dia dia adalah proxy untuk US under all the Western kan. So itulah reaction aku apa kita tak ni. Nak tambah lagi. So kita selaku rakyat Malaysia ni kita bangga lah. Is even 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 Hamas pun weapon dia tak kan dia bosti dia boleh memberi putar tangan dan sengit kepada Israel. Betul lah. So kau aku je ni kan. It's all about your patriotism. So kita rakyat Malaysia ni kita kena be patriotic kan. Patriotic. Kita kena meng tinggikan kita punya apa semangat patriotik, semangat keislaman sejagat. It's all about it's not at the end of the day it's not about the tools, it's about yourself. Itu ya tuan. So bagi aku, bagi aku lah, okay fine, you are a YouTuber, kau buat video nak kau nak bagi ramai view, okay fine, okay. Tapi kalau kau negara lain nak merendah-rendahkan kita punya military power, understandable. Totally. Okay. Tapi kau rakyat Malaysia tau. And kalau kau tengok video dia, cara penyampaian dia bila dia sebut, okay, kita ada F-18 Hornet, kejap dia sebut F-18, kejap dia sebut Super Hornet. Okay. Dia cakap ada 8 biji sambil gelak-gelak sinis lah. Macam ada 8 biji je. Aku macam because macam kita, this is our home. So kau macam kau cerita dekat orang masuk rumah kau. Kan? Kau mendown apa yang ada dekat rumah kau. Kau sepatutnya make good out of it. Ya. Kita boleh membantu. Kalau membantu secara berperang, boleh membantu secara words. Kita bukan dapat propaganda, it's words. Itu yang kita boleh sumbang kepada kita punya negara lah kalau kita tak mampu nak pegang senjata. Itu lah. Lepas tu satu lagi lah. Kau bayangkan dia Malaysia. Okay, dia buat video yang aku tak tahulah niat dia apa, tapi kalau orang tengok memang nampak dia macam gelak-gelak sinis, macam alah straightforward lah. Nampak macam dia berendah-rendahkan lah kita punya kita punya military power. Okay, fine. Kalau orang luar tengok, dia ni orang Malaysia. Dia cerita pasal military asset dia. Oi, dia pun gelak-gelak. Okay. In terms of fact, kau tahu, aku tahu, ada some part of it is a fact. Ada some part memang salah. Kita tahu. And I think we don't need to reveal lah apa yang betul, apa yang salah tu. Itu benda tu rahsia. Okay. Tapi dia macam dia bukanlah orangnya nak bercerita pasal military asset. Kau nak cerita pasal UN apa semua tu yang kau boleh Google, and dekat Google tu pun boleh bagi kau fakta yang 100% betul, aku tak ada masalah. Tapi bila seorang civilian bercakap pasal military power yang takkan kau boleh jumpa 100% facts dekat Google, aku rasa better tak payah cakap pun. Betul. Kau ada pendirian kau just reserve your apa pendapat. Kau simpan je pendapat kau pasal military power. Dia kalau aku suruh dia masuk askar tu, terkejut tu. Dia kata orang nak seronok nak bercerita. Dia suruh dia nak
ialah most of the dia cakap tu UM pasal kita pun tak pergi tu lah. Tapi when you talk about asset, kau memang it's a fact. Kau boleh tahu bilangan semua memang kat Google semua boleh ni kan. So what can we make best out of it? Kan? Itu je. So okay, itu kau punya reaction. Aku punya reaction is very simple lah. Secara kesimpulannya lah, jangan jadi palatau, tu je. Kau tak tahu, kau jangan rely on the Google punya source. Okay, tambah-tambah benda yang ada fact and figures, kau jangan rely dekat Google. Kau pergi jumpa Google, terus kau ambil, kau video. Janganlah macam tu. Cuba kalau kau, contohlah engkau ada Facebook. Aku ambil kau punya maklumat dekat Facebook, terus aku cerita dekat internet. Okay, this is a real major Faiz. Source apa aku dapat? Daripada Facebook. Tapi, adakah kau adakah kau akan upload, adakah kau akan tulis 100% everything pasal kau dekat Facebook? I don't think so. Betul? Yep. And satu lagi, bila nak reveal lah, so-called reveal lah, bila kau nak cerita pasal military asset dekat platform yang satu dunia boleh nampak and kena mengena dengan isu yang tengah panas sekarang ni, I think it's not the right time for a Malaysian to cerita pasal our own military asset dengan gaya yang macam merendah-rendahkan lah. It's not a good vibe lah based on the current situation lah, kan? Betul. Kita bila macam, yelah, kau Google ni banyak cerita benda-benda nak tarik. Macam, yelah, dia jauh barang. Cerita benda ni. Kita orang nak jauh barang, pendek lah. Cerita, oi, kan? Tapi, the only user lah, kan? Aku tak kadang-kadang tak cerita lah. Kan? So, we try to make out of it lah. Apa yang kita ada, tapi yang apa kita is a world class punya military power is world class. So basically kita ni is at a par with the kita bukan nak sembang apa dah kan, kita punya, even kita punya training pun kita tak buat training dalam gua. Kita ada FPDA, kita buat training dengan, betul, even dengan Singapura, kita ada buat training. Betul. So to compare macam tu, aku rasa it's not good lah. Dia macam pandai-pandai tau nak melaga-lagakan, oh kita punya military power tak sehebat Singapura. Kau macam nak melagakan Malaysia dengan Singapura pula, bahan. Aku rasa kalau kita perang dengan Singapura, kau yang lari dulu. Dia tak tahu kita tak training semua kan. Kita tak tahu. So, kau lawan Singapura, siapa selalu menang? Aku cakap aja. Okay. Time that we lose doesn't matter we are weak. We lose to knowledge. Itu je. Alah, mana lah nak cerita bersama lima apa semua, kan cerita kan. Kita tak macam okey lah, aku letak diri aku as contohnya macam musuh lah, okey, as a musuh, contohlah kita tak nak ada musuh lah, okey, contohnya musuh Malaysia, okey, dia dah kaji kita punya military asset, pak dia buat kesimpulan, okey, kononnya lah military power Malaysia ni tak adalah hebat sangat pun, dia pun cari research pula pasal rakyat. Kalau nak perang antara negara dengan negara, dia tak kaji military power je. Dia akan kaji juga how Malaysia punya semangat. Ada ke semangat apa patriotik? Adakah rakyat Malaysia ni sendiri bencikan Malaysia?
So dia orang akan ambil kira juga benda-benda tu. So betul. Bila dia tengok, okay, this is one of the Malaysian YouTube, LLD, dia orang pun kutuk dia orang punya military power. So sekarang ni social media ni sebenarnya untuk apa? Untuk keselamatan negara lah. Kita yang kelemahan kepada orang. In fact, lagi pun kau tengok kat blog yang mana blog orang luar yang hantar meter kan. Kau pula berdua orang kan. Aku tak faham kan. Kau tengok kat Google tu, mana lah, mana punya kadang-kadang orang lain, negara lain buat benda tu. Ni kita pun macam, oh betul lah kan. Come on lah. Okay, Nas. Baik, sebelum aku nak endkan apa penyelat ni, kau punya pesanan terakhir kepada all the rakyat Malaysia lah, especially civilians. Last. Okay. Itulah macam aku cakap tadi lah. Conclusion tadi, we have to be proud of what we have. And then kita nak cerita buat best for our country lah. Because the whole world tengok YouTube ni. The whole world tengok. Kan? Kalau kita dah kalah sebelum pegang, maksudnya dari segi semangat kau tu. Kan? Belum pergi pegang dah cerita lah. Kata lah, dah kau baca semangat lah. Kau lah. Cerita. Patut. Kau ada semangat tu lah. Kan? Ha, kalau kau tak boleh pegang, tu je. Kau boleh lagi berbatu negara ni dengan benda-benda tu lah. Kau boleh help. Ha, spread words. Itu je kesalahan aku. Itulah, itulah satu benda yang aku sangat-sangat setuju. Aku tertarik dengan kau punya ni. As a civilian, kita tak ada authority nak pegang weapon, nak nak pergi perang. So apa yang kita boleh buat, kita spread words lah. Tapi spread words yang positif pasal Malaysia lah. Janganlah kau merendahkan Malaysia. Betul? Betul lah. Itu information warfare. Yes. Itu information warfare nama ni. Kau tengok balik World War 2 semua tu, itu information warfare. Kemana diorang propaganda, sebarkan propaganda untuk melemahkan sangat ada side. Itu memang setuju. Itu memang dulu information. Okay, Faiz. Thank you for your time. I hope that aku akan post benda ni dekat YouTube. Aku harap kita bukan je lah sebenarnya nak bergaduh pun dengan apa yang Marjans TV ni. Kita just nak betulkan sedikit fakta dan kita nak betulkan persepsi maybe orang yang dah tengok. Dia terus macam, ui, kita punya military power macam ni je ke? Ha, kita nak betulkan sikit lah. Betul. Jangan takut. Kalau pegang, pergi lah pegang. So what? Kan? Takut apa? Syahid takut. Takut apa? Come on lah. With rocks and stone and rocks pun boleh menangkan Yahudi. Yeah. Okay, Faiz. Thank you so much. PKP belum habis lagi. Tak baru nak ajak belanja makan. Apa? Thank you. Okay, alright. Thank you so much. Bye. Okay. Aku dah tengok plug. Plug YouTube. Ni lah. Aku tak buka lagi. Nanti aku unboxing. Tak nak. Okay, alright. Thank you. See you. Okay, salam. Yes. Itulah reaction yang telah diberikan oleh Major Faiz kita, okay, dan aku pun bagi aku punya reaction juga. Dan kesimpulan dia lah yang aku boleh buat dekat sini lah, okay, regardless lah negara kita ni lemah ke negara kita ni hebat ke, bagi engkau bagi siapa-siapa lah, bukan kita sendiri yang nak merendah-rendahkan kita punya negara ni. Tak ada pun dalam dunia ni, kalau nak cerita pasal military power lah, tak ada satu negara pun yang ada military power yang perfect, yang boleh menahan serangan daripada 5 negara nak pergi serang. Tak ada. Tak ada. There's no such thing as perfect military power dekat dalam dunia ni. Maybe kau ada kapal terbang yang banyak macam Major Faiz bagi tahu tadi, tapi dari sudut ketenteraan yang lain kau tak tahu. Ha, lepas tu pula tadi aku lupa nak cakap, selamba je dia cakap, radar kita tak boleh kesan pesawat stealth
dan sebagainya boleh hilang daripada radar Malaysia. Aku tak nak cerita pasal radar Malaysia. Aku dalam skuadron radar. Okey, kemampuan kita punya radar top. Okey, one of the top in the world. Aku tak nak cerita lah spek dia pakai radar apa. Benda tu of course lah memang rahsia militeri sesebuah negara kalau cerita pasal radar. Kalau sesuatu negara berperang pun, the first asset yang dia akan serang adalah antaranya radar. So aku tak boleh cerita kat sini, tapi kau selamba je cakap, oi, kita punya radar tak boleh kesan, oh, aircraft stealth. Mana kau dapat fakta ni? Please eh, please. Kalau benda yang perlu ada fact and figures dan sesuatu tu berkaitan dengan keselamatan negara, keselamatan rakyat, okay, military dan sebagainya, tolong jangan jadi palatau. Tak kisahlah kau seorang YouTuber yang ada 1 million pengikut pun, kau ada fan club sekalipun, okay? Tak perlu, tak perlu. Okay? Sepatutnya kau ada follower yang ramai, kau kena bagi moral dekat rakyat Malaysia. Jangan takut, yakin. Okay? Sebab aku sendiri sebagai ex-military, yang aku tahu apa yang ada dalam kita punya military, aku tak takut pun. Okay? So, apa yang dia bagi tahu tu, obviously, aku assume lah, aku assume 100% from the Google. Okay, kalau dia betul dapat daripada MINDEF ke, daripada ATM ke, daripada Singapore punya military punya menteri ke, bagi tahu aku. Bagi tahu aku, bagi nama daripada siapa dia dapat fact tu. Okay, bagi tahu aku. Tunjukkan paperwork dan sebagainya. Sebab kalau ATM nak keluarkan sesuatu fakta, dia bukan boleh keluarkan macam tu je bagi dekat orang awam. Dia kena lalu pelbagai proses tapisan, ada surat rasmi, baru dia akan bagi dekat orang awam. So kalau kau dapat fakta daripada Google je dan kau nak sebarkan macam kau tahu 100%, janganlah. Jangan. Please jangan. Okay? Kalau orang luar tengok, kau orang Malaysia dan kau cerita pasal aset Malaysia sambil kau gelak-gelak sinis, janganlah. Senang cerita lah kepada Majans TV lah. Aku bukannya nak bersengketa, nak bermusuh-musuhan, nak bergaduh-gaduh. Tak. Aku cuma nak, orang kata, kita tegur sebagai kawan-kawan lah. Okay? Kita tegur sebagai kau rakyat Malaysia, aku rakyat Malaysia, kau Islam, aku Islam. Kita sebagai bersaudara lah. Okay? Aku tahu, aku buat YouTube. Okay? One of the reason is pasal nak cari rezeki. Kau pun sama nak cari rezeki. Tapi orang kata, jangan jadi macam netizen murahan lah. Kau gunakan fakta-fakta yang tak betul. Kau gunakan poin-poin yang negatif untuk buat video, sebab orang Malaysia obviously suka benda-benda yang negatif ni. So kau pun ambil kesempatan, aku tahu, aku jumpa dari Google Malaysia punya kelemahan, jumpa dekat Google bukan fakta . So aku buatlah video, barulah ramai orang tengok video aku. Okay, kita nak, walaupun kita dapat kita punya rezeki daripada YouTube sekalipun, please, rezeki yang berkat lah. Okay, kau tak tahu benda tu betul ke tak, sahih ke tak, kau setakat jumpa dekat Google je, tak payahlah buat video yang menunjukkan seolah-olah kau ada fakta, fact and figures. Okay, please. Okay, gila apa kalau sesebuah negara tu dia cerita 100% military power dia dekat Google. Gila, itu satu-satu negara yang bodoh kalau dia cerita 100% military power dia dekat Google. Okay, please, make sense sikit lah. Okay, itulah cuma aku nak tegur lah. Bab-bab lain, ya betul, aku mengaku ada benda yang betul, ada benda yang tak. So aku terpaksalah membetulkan, sebab walaupun aku dah berhenti daripada tentera, aku masih lagi menyimpan rahsia-rahsia negara. Okay, kita punya ikrar kesatria tu aku masih pegang, sebab memang ada dekat dalam surat apa semua. Memang aku masih lagi menyimpan rahsia-rahsia negara. Walaupun aku bekas tentera, tapi aku masih berfungsi secara langsung dan tidak langsung dengan ATM. So please, okay, aku bagi nasihat secara baiklah. Maybe kau boleh tarik video engkau tu. Okay, aku minta kau tarik video engkau, ataupun kau cut balik video engkau, buanglah pasal military tu, sebab tak elok lah. Okay, tak elok. Kalau kau rasa kau rakyat Malaysia yang sayangkan Malaysia, kau tarik balik video engkau, kau cut, kau post balik. Okay, please. Okay, itu je aku punya video untuk kali ni. Jangan lupa untuk komen, ceritakan korang punya pendapat. Jangan lupa untuk share video ni. Okay? Aku harap korang tolong sampaikan dekat Majans TV. Aku akan tag Majans TV, tapi korang pun tolong, okay, tag video aku dekat dia. Okay? So please like this video. Okay, please like this video. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Okay? Dan jangan lupa untuk tekan butang loceng untuk
notification video-video yang seterusnya. Okey, insyaAllah ada lagi. Aku tak buka lagi benda ni. Aku tunggu t-shirt sampai. So, bila t-shirt sampai nanti, bila dah ada giveaway yang aku nak bagi kat korang nanti, baru aku akan buat unboxing secara rasmi. Okay? See you guys around. Okay, jangan jadi palatau. Please, tolong sangat-sangat jangan jadi palatau. Aku benci orang palatau. Palatau ni, kalau dia cerita macam dia tahu, tapi benda tu bukan fakta, macam menyebarkan fitnah. Ha? Dan kau tahu dalam Quran, cerita apa pasal fitnah ni. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Ha, Raya lagi. Selamat Hari Raya. Bye-bye.